Kisah pilu seorang pelajar di Malaysia yang didatangi mobil jenazah saat di sekolah viral. Pasalnya mobil tersebut membawa mayat sang ayah. Sontak membuat pelajar tersebut bernama Muhammad Haikal Iskandar syok dan tak kuasa menahan air matanya. Kisah ini pertama kali diketahui melalui unggahan pengguna Facebook Badaria Muhaidin, Rabu 24 Februari 2021. Saat itu, Muhammad Haikal Iskandar sedang melaksanakan ujian akhir sekolah. Namun, hal yang tidak diinginkan terjadi. Ayahnya menghembuskan nafas terakhir dan mobil jenazah datang ke sekolah menjemput Muhammad Haikal Iskandar. Sebelumnya, ia mengira bahwa ayahnya akan datang menjemput seusai ujian. Namun yang datang adalah jenazah ayahnya. Muhammad Haikal Iskandar merupakan seorang pelajar di kawasan Perak, Malaysia. Ia mendapat kabar ayahnya meninggal dunia ketika sedang melakukan ujian, yang cukup membuat Muhammad Haikal sedih ketika mobil jenazah datang ke sekolah dengan keadaan ayahandanya telah terbujur kaku. Mobil jenazah sengaja didatangkan ke sekolah agar Muhammad Haikal Iskandar bisa bertemu dengan ayahnya untuk terakhir kali. Momen menyedihkan itu juga dilihat oleh para guru. Video yang dibagikan mendapat perhatian dari pengguna medsos. Ramai yang turut berduka cita atas musibah dialami Muhammad Haikal Iskandar.